Hai sahabat YouTube, apa kabar? Hari ini aku mau share sama kalian cara membuat bakso yang gampang banget. Ini baksonya kenyal banget dan enak. Pengen tahu cara buatnya kan? Lihat video ini sampai selesai ya. Di sini bahan yang aku gunakan ada daging sapi, aku pakai daging tanpa lemak, terus ada bawang putih, lada, bawang goreng, terus di sini ada aku pakai sagu, garam, baking powder, kaldu jamur, dan gula, dan es batu. Pertama, aku mau giling dagingnya dulu sampai halus. Setelah halus, aku mau masukin es batunya. Kemudian aku giling sampai es batunya benar-benar hancur dan halus. Setelah benar-benar halus, aku mau masukin di sini ada baking powder, garam, kaldu, dan gulanya. Setelah halus, garamnya udah masuk dan kawan-kawannya tadi, dia daging yang ada di udah aku blender tadi udah agak lentur. Kemudian aku masukin sisa bahan-bahannya tadi, ada bawang putih, bawang merah, terus lada dan sagunya. Kemudian giling lagi sampai mereka benar-benar tercampur. Setelah selesai digiling, semua udah tercampur. Adonan mau aku pindahin ke baskom. Thank you.
Nah, sekarang aku mau bulet-buletin baksonya. Di sini aku nggak pakai sarung tangan dan aku udah cuci tangan bersih pakai sabun. Cara bikinnya, aku buletin dulu adonannya. Kemudian aku ambil memakai sendok yang udah basah, udah aku basahin. Terus aku masukkan ke dalam air yang panas. Air panas ya, bukan air mendidih. Tadi aku udah panasin airnya mendidih, terus habis itu aku matikan, baru aku masukin adonannya. Nah, kalian bisa lihat kan, begitu adonan aku masukin, aku cemplungin ke dalam air panasnya, dia langsung ngapung. Itu tandanya baksonya itu bagus, dia kenyal tanpa bahan pengenyal. Setelah adonan semuanya dibuletin, baru apinya aku nyalain kecil aja sampai dia mendidih, habis itu angkat dan ditiriskan. Kalian bisa lihat ya, baksonya itu mental di sini kalau aku jatuhin gitu, tapi ini nggak pakai pengenyal sama sekali. Nah, ini baksonya udah jadi. Selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat. Ikutin resep aku selanjutnya dan terima kasih.